Tapi video ya. Kita akan merayakan Ekaristi pengetan Bu Onggo berapa? Berapa? Bu Onggo 10 tahun. Oh, 10 tahun. Mama 5 tahun. Oh iya, Mama 5 tahun ya, Wisan ya. Oke. Ya ya ya, ini hanya misa keluarga. Oh, Pak Anggo juga 25 tahun. Oke ya. Kita rayakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, keluarga besar yang ditinggalkan, selamat malam. Berkah dalam. Mari kita tersenyum walaupun saya sudah ompong. Kenapa tersenyum? Sebenarnya setiap kali kita merayakan Ekaristi dan berdoa mengenangkan mereka yang sudah dipanggil Tuhan, kita itu sedang dalam perjalanan ke sana. Amin. Iya, enggak ada yang bisa menahan hidup. Juga semakin tua, tadi saya rasakan dengan Pak Ari ini. Ri, kita itu semakin tua ya. Kamu dulu masih seger, aku juga masih cukup ganteng. Tapi sekarang sudah 60-an, sudah tua, dan kita akan berjalan sampai kepada Tuhan. Maka ketika kita mengenangkan Ibu Yeri Muryaningsih, juga Bapak Onggo Setiono kan, dan juga Opa Hiana Karsih, Hiana Karsih kok kasih sih? R ya? Oh ya, Hiana Karsih ya, Maria Immaculata dan para leluhur kita. Kita menyadari bahwa kita akan ke sana. Dan kita memahkotai kenangan itu karena belas kasih Allah dengan Ekaristi sore ini. Mari kita hening sejenak, kita siapkan hati untuk melambungnya doa-doa kita kepada Allah. Kita akui dosa dan pelanggaran kita. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya bab 41 ayat 13 sampai 20. Aku ini Tuhan Allah. Aku memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Ah.
bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya muda, saya khawatir nanti menjadi tua. Ya, mungkin Anda juga punya pengalaman yang sama ya. Nanti kalau aku umur 50 gimana loh? Gimana ya nanti ya? Teman-temanku siapa ya? Gitu kan? Tetapi itu ketika 30. Bahkan ketika dulu menjadi anak SMA dan kemudian kalau kemana-mana sudah menjadi mahasiswa disebut Mas. Rasanya wis tua. Lama-lama disebut Pak. Loh, aku wis disebut Pak. Lah kemarin saya itu pititan di Wonogiri. Kemudian ada seorang muda yang mengatakan, "Monggo, Mbak." Waduh, mati aku. Juga saya membawa anakku Louis ke minimarket. Di depan minimarket saya lepas itu. Lalu ada seorang ibu dengan anak kecil. "Lihat, lihat, opa itu bawa anjing. Opa itu bawa anjing." Aduh, opa ya. Rupa-rupanya tambah umur itu bayangan saya dulu menambah kekhawatiran. Nanti kalau aku umur 40 bagaimana? Kalau 50 bagaimana? Kalau 60 bagaimana? Tetapi saudari-saudara, setiap era, setiap umur yang bertambah, Anda dan kita semua menemukan kegembiraan. Amin? Amin. Bener ora ya kira-kira rumusan kuwi? Pak Bambang bener ora, Pak? Terus nggih. Biar kita ini banteng saiki kalau dukun nih. Ar bener ya, Aryam? Punya kegembiraan sendiri ya. Oh, kita itu punya kegembiraan sendiri pada setiap tahapan umur. Walaupun tentu saja umur tetap semakin tua, ya kan? Ada banyak hal yang kemudian menjadi berbeda. Dan perbedaannya itu menyusut. Ayu nih ya menyusut, nek ayu. Gantengi ya menyusut, ilang gantengi. Kabeh, banyak hal yang kita miliki menyusut. Itu artinya apa? Poin pertama yang ingin saya katakan adalah artinya, kalau kita sekarang mengenangkan mereka yang sudah dipanggil wafat dan menghadap Tuhan dalam alam baka, awake dhewe iki lagi mlaku, mrono. Sungguh-sungguh baru berjalan dan melangkahkan kaki dan bukan mandek. Amin. Amin. Jadi setiap pribadi dari kita itu melangkah dan ora mandek. Saya cedak, saya cedak, saya cedak, saya cedak. Serem toh? Serem. Ya kan? Dan sebenarnya tidak serem karena kita itu sedang berproses menuju kematian. Dek cilik, coba nek jos ini joget-joget saya gini-gini. Rapopo, kita ketawa senyum. Benar gak? Tetapi ketika siapa ya? Pak Wiharso ya? Joget-joget yang gini-gini sementara oh, rompanya humili joget gini-gini. Mesti diseret karo ari pulang baik ya toh. Kita sudah kehilangan masa kecil kita. Dan tiap hari kehilangan. Ingat, waktu kecil kita ada di Jogja. Kalau ada lori tebu, apa yang kita lakukan? Nyolong ya. Mengambil dari lori itu ngelolosi. Kemudian apa yang kita buat? Enggak butuh lek lading, enggak butuh pisau ya Pak ya. Langsung cekset, cekset, legi. Lah saiki membayangkan saja seperti apa? Linu. Kita kehilangan ya,
Setiap pribadi kehilangan hari demi hari, masa demi hari, kehilangan untuk apa? Untuk mati. Kita sudah mati, bertahap nih. Ketika muda kita bisa makan banyak hal dan makan banyak, ya kan? Ketika sudah menjadi tua, iki nganuni opo iki ono gaji, jadi aku tak rata. Ya kan? Aku mau wis mangan sego, bengiki aku ra mangan sego. Membatasi diri. Inginnya makan yang enak, tetapi yang dimakan juga yang tidak pilihan kita. Kita sudah mati. Sampai akhirnya nanti pancen mati tenan. Final. Itu hanya satu proses dari seluruh perjalanan kematian. Maka ojo wedi mati. Amin. Karena nyatanya kita sedang berjalan menuju kematian. Orang-orang sing mandek, kabeh sedang melaku. Dirindik-rindik ke yora iso. Ini papa ini semakin tua semakin lucu. Ya, nek aku teko mrene iki ditakoni, teko mrene kok ora golek-golek. Terus dia merasa bahwa catetane Gusti Allah iki ketelingsut, aku kok ora ditimbali Gusti, katanya. Bahkan merindukan lo ya. Dan memang lihat, kita menjadi jenaka dan komedik ketika hari ini kita mengenangkan mereka yang sudah dipanggil Tuhan, leluhur kita, dan yang kita kenangkan hari ini. Pertama adalah Ibu Maria Jerry Murianingsih yang 10 tahun yang lalu dipanggil Tuhan. Bapak Onggo Stiono yang 25 tahun lalu dipanggil Tuhan. Ibu Immaculata Hiana Karsi 5 tahun lalu. Ibu Maria Angela Enggarwati 10 tahun lalu. Ong Ciulan 8 tahun lalu. Dan para leluhur kita masing-masing, mungkin orang tua, sanak saudara, dan siapapun orang-orang yang dekat dengan kita. Mereka sudah mati, kita juga akan menuju kematian. Poin yang kedua, ini yang selalu saya ulang. Kematian itu rupa-rupanya hanya bagian dari proses hidup yang terus-menerus kekal. Kekal, kekal itu orang mati. Dalam arti tertentu itu kekal, hanya ada batas tertentu secara fisik yang kemudian kita menjadi ke hal diri yang tidak fisik, berjumpa dengan Tuhan. Maka kematian dalam iman kita itu adalah tetap saja welas asih dalam Gusti. Welas asih, ini tulisannya bener salah ya? Ya, soal welas asih itu, welas asih dalam Gusti. Tuhan yang merindukan karena kita itu kagungan dalam Gusti. Tuhan yang memang memanggil dengan penuh cinta untuk diberkati dan untuk mengalami kehidupan yang bahagia di alam baka. Kurang luwe ngono kuwi. Jaminane sapa? Ya jaminane Gusti Yesus. Yang Allah menjadi manusia, kita ingat nanti akan Natalan, wiyosan dalam kelahiran Tuhan, mengerelakan diri menjadi tebusan dengan disalibkan di kayu salib, supaya hidupnya itu menjadi tebusan bagi dosa-dosa setiap pribadi. Amin. Maka sekali lagi, kematian rupa-rupanya tidak mengerikan. Kematian itu perjalanan hidup, dan kalau kita mengenangkan saudara-saudara kita, kita bahagia bahwa Tuhan telah memilih mereka. Yo sik to romo tergantung wonge. Iya, tergantung wonge. Ning aku yakin wong-wong iki, priayi-priayi iki, orang yang terus mencari Tuhan dan ingin melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup, kaya panjenengan dan kita semua. Amin. Kita semua ini kan dengan jatuh bangun, dengan dosa dan pelanggaran, ning mengarahkan diri kepada Tuhan. Dan kita juga menyesal kok kalau melakukan kesalahan dan dosa, aku mau kok melakukan itu toh. Kita juga hati-hati kok, walaupun seringkali leno. Tetapi kita itu kan sungguh-sungguh orang yang mengarahkan hati kepada Tuhan dan ingin mencoba membangun hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sekali lagi, dengan jatuh bangun. Dan memang saya sendiri meyakini, keyakinan apa yang kesucian itu tidak garis lurus linear, saya menggali, saya suci. Ora.
Kesucian itu garis spiral. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Saya suwe, saya suci. Amin. Lho nek mati rong suci piye Romo? Penebusan dalam Gusti sing lengkapi. Penebusan Tuhan melalui Tuhan Yesus kita sebut sang penebus, sang pengantara. Kalau Anda mengatakan Tuhan penebusku, Tuhan pengantara, ya memang Tuhan Yesus itu pengantara yang mengantarkan kita menerima belas kasih Allah karena pengorbanannya. Maka terakhir, ayo jangan ngerenggiek mikir ke mati. So nek mati kabar ono wae. Nek ayo entuk. Ya, tak sembayangke. Ning kene aku mati ya mesti ono kekabaran nggih. Jadi kemudian sepanjang hidup tidak usah ngerenggiek seolah-olah kita itu menjadi sangat takut. Tetapi isilah kehidupan dalam sukacita, penuh syukur, berbakti kepada Tuhan dan migunani kanggo pepodo. Itu penting ukuran ini sebenarnya uripku itu bermakna untuk sesama atau enggak sih. Ini bukan soal panggilan pelayan seorang suster atau romo atau bener enggak. Seorang karyawan bank pun ya Bu Tuti ya, itu juga pelayanan. Membuat nasabah nyaman, dibantu, diterangi kanti gamblang, untung rugi nih, dan seterusnya. Jadi tidak harus menjadi seorang profesional, seorang pedagang, seorang petani. Dalam ladang hidup mereka, mereka sungguh bisa menjadi suci sesuai dengan profesinya. Dan itu dikatakan dalam ajaran gereja. Kesucian, apalagi kesucian seorang awam itu ora kaya suster ringgayu kesucian atau romore kupoyo ringgayu kesucian ora. Beda banget. Ketika seorang ibu setia pada suami dan sungguh-sungguh menekuni pekerjaan seorang istri dan ibu bagi anak-anak, kamu itu ibu yang suci, Jen. Ya kan? Anawi telu, ya toh. Ibu yang suci, ya, yang menanggung segala perkara dalam hatinya seperti Maria dan terus setia pada Tuhan. Hidupmu bermakna bagi anak-anak, bagi keluarga dan bagi siapapun. Hal wujudkan, mari kita wujudkan dalam dunia masing-masing menuju kesucian. Dan lebih dari itu, pengampunan Tuhan, belas kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk penebusan dosa kita, untuk penebusan Bapak Onggo, Ibu Jerry, Ibu Enggar, Ibu Hiana, dan Ong Culan, dan kita semua. Jadi bergembiralah. Terakhir, menyisakan dua ya. Terakhir, kita itu kan sekarang Advent. Advent itu apa sih? Mempersiapkan jalan Tuhan, menyambut wiyosan dalam gitu kan. Tahu gak kalau Advent itu sebenarnya gereja mau mengatakan dua hal seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama juga, yaitu menyiapkan diri menuju kematian lagi. Oh, cilaka apa? Iya. Jadi Advent itu menata diri, bertobat, memperbarui diri. Engsak mengko kalau Gusti Allah datang. Kita kan menantikan Mesias. Lagu-lagu Advent itu menantikan Mesias itu apa? Orang mengwiosan loh. Tetapi kematian ketika kita dijemput. Maka 4 hari minggu sebelum Natal ini adalah saatnya untuk menata diri. Dan kemudian kalau berani, Tuhan saya sudah siap. Prosesnya mungkin bukan hanya Advent ini, Advent tahun depan, tahun depannya lagi, tapi terus berusaha. Itulah kenapa disebut Advent itu mengandung dua misi. Yang pertama eskatologis, persiapan hidup sesudah kematian. Yang kedua perayaan Natal, mengenangkan dan mengaktualkan Tuhan yang hadir, yang menjelma menjadi manusia. Yuk, semakin semangat dan kita doakan saudari-saudara kita ini bahagia karena belas kasih Tuhan. Amin. Oh,
Si, urung salaman lho, si Melani. Wis mau. Belum ngeta ya? Belum. Yo, oke. Okay. Ya, terima kasih ya. Ayo selamat.